pertanyaan yang akan dijawab oleh kalian jujur atau jujur atau fakta. Mitos atau fakta. Aduh udah jujur. Salah. Enggak, ini pertanyaan biasanya gini. Coba tolong telunjuknya angkat ke atas. Nah, telunjuk. Iya. Jadi nanti aku akan melemparkan pertanyaan. Kalau misalnya yang menurut kalian adalah dia, ditunjuk ya temannya. Oh. Atau kalau misalnya diri sendiri. Oke, oke, oke. Misalnya siapa yang paling cantik? Oh. Gak apa-apa. Ini gak ada salah benar, oke? Okay? Oke. Okay. Ready? Ready. Belum. Belum mulai, Van. Oke. Siapa yang paling sering lupa dialog? Sering lupa dialog. Kok gue sih? Kamu tuh nunjuk siapa? Oh ini. Devi gak sih? Devi tuh beli. Suara terbanyak siapa? Devi. Berarti kamu ya paling lupa dialog ya. Oke, kalau Devi mungkin mikirnya lirik lagu oke. Tapi kalau lupa ya. Gak masalah pertanyaan selanjutnya. Gak boleh tujuh-tujuh gitu. Dua-duanya. Berarti gini tau, telunjuknya dua. Malah. Berantem. Yang paling hafal. Pertanyaan kedua ya, fokus. Siapa yang paling sering terlambat datang ke lokasi syuting? Ntar dulu, lihat gak yang breaknya jam 11, datangnya jam 10. Ini kenapa bukan semua yang menunjuk malah, kenapa? Kenapa emang kamu juga bahkan mengakui bahwa kamu tuh sering telat ya? Kenapa? Sering tadi awal-awal sih, karena kan baru selesai dari mega series panggilan. Oh. Jadi misalkan di break ini jam 8 pagi, di callingnya jam berapa tuh jadi bingung. Jadi datangnya ditelatin. Oke. Banyak job ya. Sibuk ya. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa di antara kalian yang paling susah diatur pas syuting? Oh, tahu. Satu, dua, tiga. Ini juga kompak. Kenapa dia yang paling susah kalau di gini ya, soalnya saya gini, kalau lagi syuting tuh dia muter-muter kayak gasing. Kayak gini ya. Gak bisa diam. Apaan kalau lagi take? Apaan gini? Lah. Kayak gitu ya. Tiba-tiba begitu. Jadi Afan ini satu, petakilan. Kedua apa lagi? Ya gak bisa diem tadi. Bisik. Ketiga apa lagi? Dibelin. Wah ini tiba-tiba diem, tiba-tiba lari-lari. Random. Lu gitu bro, gak nyangka sih. Wah, gitu sih. Banyak pengakuan. Tapi kok tadi kamu, kok kamu tidak memilih diri kamu sendiri sih? Tapi setuju gak dengan penilaian teman-teman? Setuju, tapi ada. Oke, nah kalau tadi siapa yang paling sering bercanda? Kalau sekarang siapa sih yang paling serius kalau syuting? Aduh, ini. Kamu dari tadi gak milih-milih, Van. Oh, milih diri sendiri. Diri sendiri, soalnya mereka susah banget bercanda terus dia. Kasih kaca. Jadi tadi quote-nya paling baik siapa? Ebi quote siapa? Rasha. Gue Rasha. Ya udah, jangan berantem aku, ya. Naura. Ya pokoknya ini aku. Aku Papa Fatir aja deh, Papa Fatir aku. Ah benar. Oh ya Papa Fatir. Iya Papa Fatir ya guys. Papa Fatir paling serius. Papa Fatir. Yang bercanda udah, yang serius udah, yang telat udah. Kalau pertanyaan selanjutnya, siapa sih di antara kalian yang paling tepat waktu kalau datang ke lokasi? Nih anak ini. Ini dia. Parah. Bagus dong. Bagus banget. Bagus dong. Emang bagus dong. Callingan jam 9 dia udah datang jam 8.30. Tepuk tangan. Ini gara-gara mama apa nih sangat amat time. Bentar ya. Tunggu dulu, jujur nih ya. Tadi kita kan acara di calling jam 10. Cuma dia yang datang jam 10, kalian pada kemana? Bener kan? Tapi bener emang dia doang yang datang jam 10. Yang kalian pada kemana nih jam 4 nih, pada kemana ayo? Aku tanya. Oh kita udah pada datang, cuma nunggu di mall. Iya. Mereka nunggu di mall. Kita datang jam 10. Kita makeup tadi berdua ya. Maaf ya. Dia doang. Emang benar-benar berarti penilaian yang paling on time ketika lokasi syuting ya Afan. Kebanggaan dong. Ada plus minusnya lah ya. Minusnya walaupun dia petakilan tapi on time ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Siapa sih di antara kalian yang paling mendalami peran? Oh. Ini. Jadi siapa ini. Nih? Siapa ini. Nih? Siapa? Paling banyak siapa? Siapa? Raka. Ini nih. Tahu enggak? Aku punya cerita. Boleh cerita enggak sih? Boleh. Jadi gini, kan setiap contoh di mega series panggilan tuh Raka sama yang Magic Fair tuh beda banget.
Karakternya. Karakternya. Uh-huh. Jadi di Magic Five ini Raka ini karakternya cool, si Rasya ini. Hmm. Dan dia sampai dari awal syuting sampai selesai syuting gak ngomong sama sekali. Iya, benar. Gini guys, terlalu mendalami peran. Jangan dong, jangan diulang. Tunggu. Par, satu pertanyaan. Sebenarnya dia mendalami karakter apa emang dia ngantuk aja? Di bawah jam 10. Kalau lagi tag pasti mau merem matanya ya. Antara yang udah capek aja kali. Gak sampai merem kayak gitu lah. Dia ngomongnya sambil merem. Oke. Berarti Raka ya paling mendalami peran ya. Selanjutnya, siapa sih di antara kalian berlima nih yang paling jahil? Ayo, 3, 2, 1. Siapa kalian yang lebih menunjuk sih? Dia sadar diri loh. Sadar diri ya. Oh, malah paling jahil. Malah jahil. Aku nunjuk dia loh ya. Aku nunjuk dia loh ya. Siapa? Bang Afan. Malah yang paling banyak ya. Siapa aku? Malah, kenapa malah paling jahil? Banget. Ini aku ada contoh. Kalau sendiri dari Toki, kapan aku suka gini nih? Tuh kan malah kan dicontohin. Terus kalau Raka sih kayak aduh. Tapi emang kalau misalnya yang ya, suatu kelompok gitu ya, kalau misalnya ada yang jail tuh jadi yang bikin suatu hal yang seru ya. Oh iya. Dia juga salah satu orang yang selalu mencairkan suasana jadi bikin atau terus. Tapi kalau malah beda lebih ke ngeselin sih dia. Kan kita sama bro. Oh iya. Bro, kita sama bro. Sama bro. Oke, kalau yang jail malah. Nah kalau misalnya di antara kalian nih. Yang paling banyak kalau lagi di location shooting gitu yang nyemilnya paling banyak? Dua. Itu sih. Malah lagi itu serius. Aduh mekanik bos. Woi. Lihat dia nih. Ya Allah, malah tapi kamu serius seneng nyemil? Iya. Barangnya tapi segitu-segitu aja apa? Khasiatnya jahil. Nyemil itu energinya dia buat ngejarin orang mungkin ya, gitu ya. Enggak, aku kalau misalkan ngantuk. Yamin. Sama bro. Tapi kok badannya bisa tetap body goal sih? Dia pakai obat pemur. Aduh, berapa sih? Salah. Oke, kalau ini nih ya, pertanyaan selanjutnya siapa sih di antara kalian yang paling kalem? Boleh. Yang mana? Ebi gak sih? Ebi ya? Enggak gak sih? Siapa yang kalem? Di antara kita berlima. Kalau aku nih, kalau aku ngelihat ya dari wajah-wajah kalian paling kalem sih kayaknya bener Ebi. Tapi bener gak? Bener, paling kalem. Tergantung gak situasi tahu, dan kondisi mungkin, ya. Mungkin mereka bertiga ngiranya Ebi kalem ya. Kok aku? Masa sih mungkin enggak kalem. Masa enggak kalem iya. Ngantuk. Mungkin kalau mereka ngiranya mereka bertiga ngiranya Ebi yang kalem. Kalau dikit ngantuk gitu. Ebi kalem. Enggak. Nah, malah Ebi tuh harusnya Tom and Jerry sama apa? Ebi kalem. Enggak. Ah ini yang kalem itu Irsyad. Siapa? Ah iya kalau Irsyad boleh. Kalau Ebi gak kalem kayaknya. Yang kalau tadi yang paling kalem, paling baik. Kalau yang paling emosian. Galak. Ini dia. Parah ya. Gini ya, jadi kan aku pernah. Aduh. Banyak banget. Ini kata-kata. Ini mendendam semua kayaknya. Ini kata-kata dari orang yang baru aja kemarin diomelin sama Raka. Silakan banyak. Jadi kan aku yang nanya kan. Kenapa nih? Rak, lu ngapain Rak? Pake nanya segala sih gitu. Gila. Dia kalau ngomong pasti emosian banget. Apalagi sama aku. Itu maksudnya bukan emosi lebih ke ngantuk sih. Biasanya kalau di atas jam 10 malam tuh. Enggak emosi. Juga gitu. Kamu gak mau ngomong kalau mereka kamu diem aja. Takut disalahin ya. Takut melenceng ke jalur yang salah. Oke kalau tadi kan aku yang nanya nih ya. Kalau misalnya dari teman-temannya Magic Five apa nama fansnya? Magic Five First. Sudah hadir di sini ada 50.000 orang. Wow. Terima kasih ya. Hey, ini yang paling depan aku kenal ini. Ini yang paling depan. Wah, yang paling depan nih. Halo, bro. Aku sering lihat. Bismillah nasi padang. Kalau tadi kan aku terus yang nanya ya. Kalau dari kalian nih, coba ada nggak yang pengen nanya siapa yang paling apa gitu? Coba siapa yang paling apa? Ada mic gak teman-teman dibantu? Kalau gak ada teriak aja. Berdiri boleh cantik? Halo kakak. Halo kak. Halo dek. Sorry. Salah. Kok pakai kata-kata gue Van? Namanya siapa? Julieta. Mau nanya apa? Don't say that. Paling narsis. Satu, dua, tiga. Pokoknya mereka merasa
yang paling ganteng, yang paling cantik ya. Aku tahu dialognya. Apa? Udah daripada lu berlima, gue yang paling keren bro. Oh gitu, oh iya. Itu andalan gini, banget. Emang udah yang paling keren tuh cuma Mala doang, biasanya gitu sih. Nih, kan yang paling keren cuma gue doang sih, gitu kata Mala. Oh gitu ya. Walaupun sebenarnya juga ya emang bener sih ganteng sama cantik emang. Cuma ya, kadang-kadang ya kalau mengakui ya ya gimana ya. Iya dia gak pernah insecure loh kak. Enggak gak tapi bener kok kalian Magic Five ini ganteng, cantik, bertalenta. Betul! Betul! Ayo, ukuran sepatu berapa?